Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cik Ubatia bin Syukur, guru cemerlang sejarah daripada Sekolah Menengah Benut Pontian Johor. Okey, apa yang saya nak kongsikan di sini adalah satu pendekatan bagi mengatasi kesukaran pelajar lemah dalam membuat imajinasi terhadap peristiwa sejarah. Okey, rakan-rakan sekalian, dalam sejarah ni banyak peristiwa yang berlaku. Khususnya perkara-perkara yang berkaitan dengan lokasi. Sebagai contoh peperangan, contoh tentang penghijrahan. Bermaksud ada peristiwa sejarah dan pada masa yang sama ia melibatkan lokasi geografi. Contohnya dari segi penghijrahan daripada Mekah ke Madinah. Pelajar kena tahu lokasi Madinah tu di mana, lokasi Mekah tu di mana. Jadi dalam konteks ini, dalam tajuk sejarah saya nak ambil kemaraan. Kemaraan tentera Jepun di Tanah Melayu semasa Perang Dunia yang kedua. Jadi di sini kesukarannya adalah pelajar lemah dan gagal membayangkan situasi di lapangan. Bagaimana proses kemaraan? Kita memang boleh cerita bahawa Jepun ni bergerak daripada utara ke selatan, turun di apa Kota Baru, okey, ada yang masuk ikut utara ikut Thailand, kemudian dia masuk ke negara kita, ada ikut pantai timur, ada ikut pantai barat, okey. Benda itu memang kita boleh boleh terangkan pada pelajar dalam buku ada, kita juga amalan biasanya kita akan terangkan melalui LCD, kita pancarkan, kita keluarkan edaran peta dan sebagainya. Namun berdasarkan pengalaman saya mengajar, impaknya kurang berkesan. Okay? Pelajar gagal memindahkan visual yang dinampak dengan mata ataupun pada peta kepada lapangan muka bumi ini. Kalau dia duduk di Sabah, dia duduk di Johor, dia duduk di Selangor, di mana ni pergerakan tentera Jepun ini. Jadi proses penambahbaikan dari kesukaran yang dihadapi ini adalah saya nak pelajar nampak, nampak dapat mengimajinasikan di minda mereka, di visual mereka ke bumi nyata bahawa oh Jepun lalu sini sebenarnya. Dia pun lalu kat tempat aku ni, dia lalu kat dekat bandar yang aku duduk ni, oh tempatnya aku pernah pergi. Okey, jadi ini yang saya cuba gambarkan. Dan dari mana saya dapat idea ni? Okey, saya ni kata orang old school lah, peminat orang lama. Dulu suka ada satu cerita dulu, cerita bersiri combat, eh. Jadi saya suka tengok bagaimana panglima-panglima perang merancang pergerakan operasi tentera mereka lah, iaitu mereka ada war room, eh, ada bilik, bilik merancang dari segi strategi peperangan. Konon-kononnya saya berangan nampak macam itulah biar pelajar saya nampak. Jadi penambahbaikan ini saya namakan gelanggang peristiwa sejarah. Okay, gelanggang peristiwa sejarah. Jadi GPS lah, dia ada kaitan lah juga dengan apa GPS yang kita pakai ni nak tahu lokasi. Okay. Nak pergi satu tempat ke satu tempat, nak kenal pasti di mana lokasi dengan tempat, kita gunakan GPS. Jadi jadi singkatan nama ini juga ada kaitan dengan dengan apa pendekatan bagi mengatasi kesukaran ini. Jadi dia sebenarnya simple, apa yang saya buat adalah saya meletakkan LCD. Biasa kita LCD kita pancarkan ke layar, kita pancarkan ke dinding. Dia secara apa mendata. Tetapi apa yang saya ubah, saya letak LCD di atas dan dipancarkan ke bawah. Di bawah ni meja. Okey, jadi letak LCD di atas. Yang kedua, kita sediakan meja ataupun apa juga yang cikgu boleh jadikan umpamanya layar di bawah. Dan ketiga, kita sediakan peta ataupun kita sediakan papan putih ataupun kita sediakan kertas putih. Kemudian kita lakonkan pergerakan, bagaimana pergerakan tentera Jepun tu, dan dalam konteks ini dia boleh melibatkan aktiviti pelajar, melibatkan aktiviti pelajar, itu yang paling penting sekali.
Jadi di dalam konteks ini saya buat dengan agak kawan lengkap di mana saya buat meja khas untuk GPS ini, di mana saya pasangkan apa maaf saya pasangkan tiang besi untuk saya letakkan LCD itu daripada atas. Kemudian untuk menjadikan dia impak lebih berkesan untuk tajuk ini, saya buat alat bantu lainlah, di mana dalam konteks ini saya buat mainan tentera, kapal-kapal, kereta kebal, mainan anak-anak tu saya jadikannya sebagai bahan bantu untuk tajuk ini. Jadi dalam konteks ini LCD ini kita dudukkan dia di atas, LCD duduknya di atas, dan LCD itu saya pancarkan peta kosong semenanjung tanah Melayu atau apa-apa peta yang cikgu nak gunakan. Jadi di atas meja yang kita lihat tadi terpapar terpancar peta kosong. Jadi di sini kita akan dapat membuat menggunakan alat bantu mainan tadi, kita nampakkan pergerakan tentera Jepun tu daripada utara ke selatan, ikut pantai timur, ikut pantai barat. Jadi dia nampak, oh dia lalu Kelantan, dia lalu Terengganu, lalu Pahang, masuk Johor, at the end dia akan sampai ke Singapura. Begitu juga di pantai barat. Jadi pelajar dapat menggerak-gerakkan mainan ini. Dia jadi, kata orang, jadi main lah. Jadi pasal sejarah ni kan membosankan. Jadi bila ada main-main ni macam jadi seronok lah. Okay. Ini contohnya lah. Ini contohnya apa pelajar saya dapat buat. Jadi kita pancarkan daripada atas dan mereka bergerak sendiri. Kita minta, okey kat mana? Kelantan kat mana? Kota Baru dekat mana? Thailand kat mana? Di ikut pantai barat mana? Pantai timur mana? Di Singapura ke? Bagaimana? Kalau selama ni pelajar hanya pandang. Dia pandang di pokok tubuh, dia pandang. Pandang-pandang, dia galik-galik, dia tidur. Jadi di sini ada aktiviti. Ada aktiviti. Jadi sebenarnya itu sajalah, bermaksud meletakkan LCD di atas, pancarkan ke bawah. Jadi dapatan saya, pelajar dapat terangkan balik. Semua pelajar saya yang ni 20 orang ni dapat menerangkan balik pergerakan tentera Jepun daripada utara ke selatan. Dan dia boleh buat simulasi, dia boleh tunjukkan. Dan rumusan yang saya buat, dia sangat berkesan. Alhamdulillah sangat berkesan, pelajar seronok. Yang penting pelajar ambil bahagian. PDP berpusatkan pelajar. Jadi pelajar, kita orang belajar sambil main lah. Jadi ini wujud interaksi dua hala. Kadang-kadang kita biarkan aja. Kita sebagai guru kita boleh biarkan. Kat mana mulanya? Okey, Kelantan kat mana? Okey, Thailand kat mana? Pantai Barat mana? Pantai Timur mana? Di LCD boleh, di layar boleh, di lembaran kerja pun boleh. Cuma di sini kita bawa pendekatan pendekatan baru. Di sini pelajar ada main peranan lah. Jadi ia aktiviti yang agak santai. Jadi saya melihat bahawa pendekatan ini meletakkan LCD di atas ini boleh untuk semua subjek, untuk geografi khususnya, untuk apa saja mata pelajaran yang boleh nampakkan pergerakan ni, boleh menampakkan pergerakan. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian yang saya nak buat di sini. Semoga apa yang saya kongsikan boleh digunakan oleh semua semua rakan-rakan guru dan semoga ianya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.